Ya gimana aku? Alright guys, bertemu lagi bersama saya di channel Bang Tier 01. Oke, teman-teman, di kesempatan video kali ini saya akan membagikan lagi ke FIFA 16 mode FIFA 23 Android Offline ya teman-teman. Ini sesuai requestan dari teman kita kemarin cuy. Jadi ini tema kita langsung klik tab to continue ini. Kita langsung masuk ke menunya ya teman-teman. Oke, ini tema Indonesia versus Palestina cuy. Ini sesuai requestan dari teman kita yang kemarin. Banyak yang request ini, yang request kemarin. Nah di sini saya langsung bikinin ya teman-teman karena banyak yang request. Oke, di sini buat gamenya saya sudah taruh di deskripsi video. Untuk ukuran gamenya, untuk datanya sekitar 1 GB, untuk APK sama OBB nya sekitar 1,3 GB cuy. Nah di sini untuk datanya berpassword ya teman-teman. Untuk passwordnya seperti biasa nanti saya taruh di atas sini cuy. Jadi passwordnya kalian cari nanti di gameplaynya ya teman-teman saat saya mainin gamenya cuy. Oke, tapi sebelum kita lanjut ke videonya, sempatkan dulu buat subscribe, like, dan komen ya teman-teman. Dan kalian juga tekan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan updatean-updatean video terbaru dari channel Bang Tiar 01 cuy. Oke, kita sudah ada di dalam menu gamenya cuy. Ini ada kit dari Indonesia sama Palestina cuy. Anjay, mantap sekali ya teman-teman, keren cuy. Di background belakangnya ini ada bendera Palestina cuy. Anjay, keren ya teman-teman. Oke, di sini kita langsung masuk ke Quick Play Mode. Kita langsung cari timnas Indonesia-nya ya teman-teman. Oke, ini timnas Indonesia, kita coba cek ke Live From On. Oke, ini untuk namanya ini sudah ada Egy Maulana, ini Dimas Derajat, Witan Sulaiman, Abimanyu, Dimas di sini cuy, Evan Dimas, kita masukkan. Kita taruh sini, mantap. Oke, seperti ini aja kita lanjut. Nah di sini kita untuk timnas Palestina itu saya cari kakak ketemu cuy, mungkin di sini kakak ada Palestina ya teman-teman. Kita lawan BRI Liga satunya aja cuy. Di sini juga lengkap ya teman-teman. Ini Bali United, Bali Putra, Bayangkara, Borneo FC. Pokoknya di sini sudah lengkap ya teman-teman. Ini ada Persebaya, kita lawan Persebaya aja cuy. Kita lanjut. Oke. Oke, keren cuy untuk kitnya ya teman-teman, mantap sekali ya teman-teman. Oke, di sini kita lanjut. Oke, Indonesia versus Persebaya cuy, mantap sekali ya teman-teman. Oke cuy, kita sudah ada di dalam pertandingannya ya teman-teman. Ini sorry untuk timnas Indonesia masih belum full face ya teman-teman, karena ya gitu cuy. Ini kalau teman-teman mau pasang komentator, kalian juga bisa cek deskripsi video ya teman-teman. Oke, ini untuk starting elevennya sudah fix namanya cuy. Oke, kita langsung skip ya teman-teman. Kita coba berdekat, kita langsung pilih instant replay. Oke, ini ada Dimas Derajat sama Witan Sulaiman cuy. Untuk yang lain ini ada Asnawi Mangku Alam, Rizky Ridho. Ini namanya sudah sesuai timnas Indonesia ya teman-teman. Tata Marhan, Mark Lok, mantap. Ada Kambuaya. Oke, kita langsung close. Kita langsung coba review di dalam pertandingannya ya teman-teman. Oke, kita langsung mulai. Ini ada Rizky Ridho, mantap sekali. Mark Lok langsung depan, wah disikat sama tim Persebaya cuy. Oke, langsung depan Dimas Derajat, aklok shooting, masih kena kipernya cuy. Oke, aduh, wah kagak pelanggaran cuy. Shooting, anjir. Wah, bola dibuang aja sama Persebaya cuy. Lemparan dalam. Kambuaya.
Fikri, Egi Maulana, ku mantap sekali tendangannya tuh. Kita coba ke depan ya teman-teman. Oke, Egi Maulana Fikri, jos, mantap sekali cuy. Gol yang sangat cantik ya teman-teman. Oke, mantap. Aduh, lolos cuy. Anjir. Oke, mantap. Depan. Aduh. Aduh, hampir cuy. Oke. Tendangan pojok lagi, cuy. Langsung kita pulang, cuy. Ayo. Aduh. Langsung kita pulang. Oke, untuk babak pertama sudah selesai ya, teman-teman. Skor 1-0 cuy. Kita review di babak pertama aja ya teman-teman. Di sini kita lanjut ke tutorial cara pemasangan game FIFA 16 nya cuy. Oke, let's go. Oke cuy, kita sudah ada di dalam aplikasi ZRC Phone nya ya teman-teman. Nah di sini kalian harus mendownload dua file ini cuy. File pertama data, kemudian OBB plus aplikanya cuy. Nah di sini untuk langkah pertama kalian klik OBB plus APK, pilih kalian install dulu untuk aplikanya ini ya teman-teman. Karena di sini saya sudah install, jadi saya tidak install cuy. Oke, untuk tahap selanjutnya kalian tahan di folder ini, pilih salin, pilih memori perangkat, pilih Android, pilih OBB, kemudian langsung kalian klik lingkaran hijau ini ya teman-teman. Karena di sini saya sudah ekstrak, jadi saya tidak ekstrak cuy. Nah kalau sudah kalian ekstrak, kalian kembali ke folder awal atau folder download ya teman-teman. Oke, untuk tahap selanjutnya kalian ekstrak datanya ini ya teman-teman. Untuk datanya ini berpassword cuy. Untuk passwordnya saya taruh di gameplaynya cuy. Kalian klik, kemudian kalian pilih lihat, tahan di folder ini, pilih salin, pilih memori perangkat, pilih Android, kemudian pilih data, kemudian kalian langsung klik lingkaran hijau ini ya teman-teman. Oke, karena di sini saya sudah ekstrak, jadi saya tidak ekstrak cuy. Oke, untuk tutorial cara pemasangan game FIFA 16 nya cukup sampai di sini, dan sampai jumpa di next video berikutnya. Thank you, dadah.